tambah billingnya, tambah billingnya sekian. Bang tambah billingnya, tambah billingnya sekian. Selamat malam, salah. Kok selamat malam sih? Selamat siang. Selamat siang semuanya. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, Most Wanted. Soalnya dari awal aku main Underground, kok tertarik ya main Most Wanted? Ya, nih. Tak kasih. Nih. Oke. Okay. Udah dicolokin nih. Biasa kan flexing itunya dulu. Tapi ya, aku main Most Wanted bukan gara-gara kalian yang request ya. Aku main Most Wanted gara-gara emang aku nyempen main, jadi sebenarnya sampai sekarang aku tidak menerima request game. Ya, ini mah aku emang udah beli gamenya bareng Underground 2 gitu. Jadi aku beli gamenya bukan karena kalian yang request. Emang akunya udah beli duluan sebelum kalian request gitu. Dapat CD ori tentu saja.
Wait. Oke. Okay. Iya. Enggak, ini mah takutnya gini. Wah, requestku dijabanin. Aku akan request lagi. Takutnya nanti request lagi. Itu ya. Udah juga kompet sundere. Tapi emang beneran, weh. Emang beneran. Yang biasa atau black edition? Dapatnya yang biasa aku. Kayaknya kalau yang black edition itu dia tuh apa sih kayak collector's edition-nya enggak sih? Kalau game zaman sekarang tuh collector's edition. On the streets, drive safely and responsibly and wear your seatbelt. Suruh game kekecilan. Tuh gedein. Tuh gedein. Emang kecil deh. Segitulah ya. Aku gak tahu sih bedanya apa. Yang jelas kalau di Black Edition itu ada behind the scene ya. Sip ya. Oke, aku mute dulu. Oke, okay. Wait. Kemarin adalah quick race. Sih jadi kemarin cara ngeceknya ini jalan atau enggak? Oke, okay. Aman berarti aman. Bisa langsung gas. Carrier. Hai. Tenang aja, aku udah streaming hampir setahun, setengah tahun. Aku ngerti kok soal soundtrack. Copyright, tenang saja. Ya, jadi udah. Ngecek apa? Soalnya kadang-kadang agak mandet-mandet gitu. Kadang-kadang suka mandet si ini Most Wanted itu. How's your car running? Paper. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Yoi, Legend Car. Attention Patrol Division, we have reported at least one mobile code 6 driver followed by police. I need all available units on this. Get him going, code 3. Okay.
Aduh, realistik banget ya makanya. Ya, dulu mah mainnya di TV tabung gimana ya. Oke. Siap-siap. Laser. Eh? Remaining units be advised, vehicle with BCB. Squad to be set up in the surrounding area. Yeah. Hey, there's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. Oh no. Aku gak bakal banyak ngomong dan gak bakal banyak baca chat karena fokus sama game ya. Oh yang ini buset, enak banget dia kabur. Siang. This is a nice car. Gauges, shifter, wheel. Is this all for show or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed clear and... Haha, hoki. Next time, you won't be so lucky. Aha, hoki. Kurang ajar. Nice pinstripe. Berapa lap? Wait, ini sirkuit? Or sprint? Ya, Wait. Kok lebih licin ya?
Udah lama, sumpah. Oke. Kenapa licin? Terus jauh lagi. Harus menang kan ini? Iya, kalau misalkan gak menang sih ya tinggal restart. Oke, restart. Bentar. Option. Trick. Sialan, gara-gara ini. Start aja. Salah. Aku tuh tadi tuh mau ngincer biru-birunya gitu biar perfect. Itu chef. Untungnya nitro di Most Wanted udah itu auto isi. Oke. Okay. Oh iya, terus di sini bisa slow motion kan? Ah, isi. Kurang ajar. Minggir. Wey, haha. Sial. Malah ikutan lagi. What did I tell you, Raisin? He shadowed me. I couldn't shake up. Hello. Bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt on or not, that ride is hot. Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money, then? Five grand. Says my boy'll smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got him. Guru satu. Why don't we make it 10 grand? Yo, that's sekian. Kau sekolah mbak, terima kasih. Let's do it right.
Yeah. Give me the police. We got a couple of guys about to street. Nomor 15 bukannya Sony ya namanya? Send the cops right away. Maybe an ambulance too. Yeah. Sengaja buat. When he's through with you, I never want to see your face again. Ini dia mogok momen. Nah, abis ini mogok. Mogok, ikuzo mogok. Aku enggak ngerti loh kenapa. Wah. Render. Aku enggak tahu mogoknya tuh gara-gara apa. BTW polisi. Eh? Wait. Lah. Rendernya. Rendernya itu loh. Ya ampun, rendering. Iya, kalau sampai gak bisa lagi. Heh. Sialan kan. Please. Oh, rendernya udah. Tadi kan. Oke. Okay. Rendering desk. Holding. Wait. Seingatku di sini masih menang kan ya? Harusnya. Ini si Razornya sengaja banget dicupuin deh. Bentar, soalnya seingetku kita mogoknya itu pas ini, pas di jalan ke di bawah jalan tol gitu. Oh, itu Bull belum Razor. Oh, Bab, ha! Baru mulai? Well, look what the underground let loose. Let's see how good you do in the daylight. Ah, perfect lounge. Hey. Ayang lagi.
Kalau Minggu, Minggu live sore, karena besok Senin, biar malamnya aku istirahat, Des. Salah pencet. Ya. Sialan, sialan. Salah pencet, malah pencet ini. Tuh mereka cukup. Enggak, aku mau pencet select. Yes. Hey! Licin sangat. Tadi tuh aku mau cobain ituin kamera kan. Ternyata segitiga lewat belakang kan kamera. Apaan pakai slow motion kalau nggak butuh? Main dari jam 2, ya. Good run. I like your style. Just make sure you watch your back with these guys, all right? See you around. Ah, ini dia. What's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Yudin. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. What? Oh, gitu. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Racer sialan. Mogoknya tuh gara-gara apa sih? Tadi aku udah nanya, coba aku enggak baca. Hey. Oli bocor. Dibocorin. Oh, sengaja ya.
disengajain kan. Walah. Aduh. Iya. Papol. Habis. Buset. Polisi rusuh amat. Iya. Sini kan mogoknya kan? Mogoknya dari sini nih, inget banget aku. Pokoknya seinget aku tuh di tol-tol begini nih. Mulai mogok. Sialan. Hey, where's your punk money now? What happened? What happened is he's all show and no go. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Hard and flat. Halah. Hey, Mia. Sweetheart. The winner circle's over here. Oh, lari lu pada, lari lu pada, lari. Bus stops that way, champ. Kabur lu, kabur. Ini baru awal, BTW. But your mind now. Hey, where's your fancy ride? Sialan. Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Sialan. Get in. They didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. Ah. Gets worse. He's number one on the blacklist, and he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious, win races, and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in, but first, Sialan maling. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Kalau nggak masuk mobilnya Kimi Safat. Iya sih. Oh.
crushku. Oke. Okay. Here we go. Kau pakai mobil ini aja. Kau pakai mobil itu aja. Here we go. Here we go. Cool. The Golf GT sih. Golf GT sih, kalau dari statistik ya. Aku ngeliat statistiknya sih, no, aku kepahitan sama Lexus, tidak, terima kasih. Kalau desain, desain aku lebih suka ini Cobalt, Chevy. Statistik sih Golf GTI sih. Hah kan sudah kuduga. Kalau pakai mobil ini aja, mending ini nanti di sini aja nih. Itu dia aku males. Meme. Oh, aku bermain bukan untuk meme sih. Pol aja. Loh, ini jadi stream di mana kalian mengatur aku bermain atau stream aku sedang bermain? tapi bener juga sih. Golf GTI ini nanti di Sony juga isi Sony pakai ini sih. Oke, jadi aku akan ngambil Cobalt. Aku bakal ngambil Cobalt. Ya Cobalt. Biasanya aku pakai Cobalt sih. Oke, Cobalt. Seenggaknya Golf GTI nanti bisa ngambil dari Sony ya. Nanti biasa cara-cara gacanya tuh nanti cara gacanya adalah kalau nggak dapat mobilnya load ulang. Hey, it's me. Check out your map. Yeah. Yoi, restart PS. The pattern. Kalau di game ini lawannya bakal balance sama mobile player. Oh, I see. Okay, do I see? Oh, continue. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist. Aku kayaknya cuma sampai black itu deh si Big Low doang waktu itu mainnya. Gak pernah sampai Razor.
Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool. I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Sony. Okay. Bounty. Oke, balapan dulu lah. Yes. Indra Herlambang dong. Aku enggak tahu sih Indra Herlambang yang mana. Opa Korea pakai tulisan kanji apa? Ah, sial. Gak dapet. Okay, here we go. Btw, ini difficulty-nya apa ya? Aku harus ngecek. Btw, kalau most wanted di tanahnya nggak kerasa. Kalau Underground 2 tuh kerasa banget. Most Wanted tadi kayaknya enggak. Oh iya, ini beda mobil. Aduh, susul. Ah, mereka lewat shortcut. Aduh. Sialan, pakai cara lewat shortcut segala. Dua lap lagi. Oke, aku akan lewat shortcut kalau gitu. Where? Oh, itu dia. Yes, untung kelihatan. Woohoo! Iya, ngadet nih. Ini mobil ngadet. Akan untung aja. Shortcutnya tadi oke, lurusan sini. Sip. Udah ada upgrade belum ya BTW? Itu baru kerasa tadi sih tanah-tanahannya. Kurang gigi bukan ngadet. Bikinlah gigi palsu. Oke. Okay.
tayo na shop. Siapa apa nih? Oke. Parts. Ah, enggak butuh. Performance butuhnya. Engine. Harganya berapa nih? Oke, engine dulu deh. Beli sayap. Pain, ntar aja. Suspension, nitro. Ah. Brakes lumayan. Apa nih supercharger? Oh, buat nitro kah? Dan check out. Yay. Ini mah nanti aja lah. Pennya dulu deh. Kuning, kuning, kuning. Cuma bubung, cuma gope doang. Turbo? Oh, I see. Ternyata lah, gitu-gituan mah. Dulu gini aja kali. Yes. Itu penting. Apalah. Kuningnya abu-abu. Mobil skincare-an. Oh, udah, continue. Performance and tuning. Ya, jalah. Enggak ada, beneran enggak ada difficulty-nya. Oke. Okay.
Oh dear. Bentar. Oh Allah, pakai ini. Tuh tiket, sprint dulu deh. Aku mau loncat aja. Jump to safe house. Masalahnya gini, kalau jalan-jalannya manual gitu, ngeri. Aku udah main berapa jam? Baru mau sejam. Cuma buat quick run, please. Yang ngeri polisi, nah itu dia, polisinya ngeri soalnya. Ya ampun, X-nya gak ke itu dong. Kepencet. Apa-apa deh. Oh, mereka cukup. Kayaknya. Buset. Padahal baru ganti stick aku. Kan malah belut gitu berduaan. Cie, berdua. Aduh, polisi. Aduh. Hado. Udah lah polisi, udah mending makan donat aja gitu kan. Mending makan donat, nggak usah lah kejar-kejaran gitu. Tapi tapi kita butuh sih, kan polisi kan. Depan tuh cuit. Haduh, ini mah. Licin. Iya. Sprint lagi. Aduh, sialan. Polisi kenapa? Aduh. Oh, lagi dikejar polisi bisa restart dia sih. Jalan, gara-gara salah. Oke, nggak kayak Most Wanted ya. Most Wanted yang aduh salah. The perfect launch. Yalah, biarkanlah mereka gelut. Sudahlah papun. Okay.
sekolah, Papol. Mending makan donat. Aduh, manggil backup lagi. Bilang gak usah lah manggil-manggil backup. Cupu. Kok aja jadi polisi gak manggil-manggil backup. Yang ngejernya buat ngejernya. Ini malah rame-rame keroyokan. Cupu. Ya ini mah. Hadah. Ikuza. Macet. Macet. Tungguin lu. Ntar, ini udah di-save belum? Auto-save gak sih? Oke, udah kan? Bentar, ini auto-save gak? Wuhuuu! Fade! Let's go! Map, pencet apa map? Kuzo kesini. Attention units on the code 3 chase. Suspect was last seen heading north past Hillcrest. Squad to be set up around the immediate area. Remaining units. Ah, baru 100. Oke. Option gameplay auto save ga on the on kan auto save kan udah auto save ternyata. Ah ini dia. Oh enggak, ini mah masih family friendly, mental friendly. Ya telat mulu aku. Udahlah. Haha. Noob. Okay. Ya, oleng. Ya udahlah. Oke. Ya, bye-bye. Aduh. Masih adaptasi sama kontrolnya, sama fisiknya beda soalnya. Ini aku main underground. Gak kaget lagi nanti. Au. Dulu gambarnya bagus banget. Ya, namanya juga di TV tabung.
Dulu main di TV tabung kan. Udah gitu resolusinya ya, resolusinya 480 seingat gue. Astaga, untung gak ada ininya, scene-nya. Sekarang tuh kita sudah dimanjakan dengan teknologi ini. Yang ada 4K, 2K. Berarti apalagi kalau ngelihat ini ya? Apa sih namanya? Kalau ngelihat auto save kan? Ngelihat ini weh, game-game PS1 buset lebih ini lagi kayaknya. Salah. Ini udah. Bounty-nya harus... Nah, ini dia bounty-nya nih. Ini dulu deh. Rockport PD's trying to shut us down. They're everywhere. Now, if you get into pursuit with them, the longer you go, the more heat. Soalnya ikut tabung iya sih. The more heat, the more cops. To get out of a tight spot, just crash into objects on the road. I call them pursuit breakers. When you hit one, it either takes out the cop or forces them to stop and deal with the aftermath. Trust me, it works. Each pursuit breaker is marked in the Aduh. World with a pursuit breaker icon. Now, to drop the heat on your ride, just park in a safe house for a while. Cops lose interest in rides that disappear from the streets. Crash Bandicoot ya. If you need to drop your heat fast, jam 3. Pull into a shop and change your look. Body kits, paints, it don't matter. As long as they can't recognize your ride. Wah, si tidur. Tinggal lurus aja ini mah. Tepat. Oke. Yay. Sip. Eh salah. Eh bawah. Stone. Tar bountyku 10.000. If the police pursuit and tag a minimum of 2 police vehicles to successfully complete this challenge. Oh, kalau gitu mah ini. Hahaha. Ikuzo. Ayo gelut. Sini papel. Mari kita galot. Hahaha. Kukira bisa dihancurin, ternyata tidak.
Woohoo! Wait. Sini dulu. Ya, BGM-nya. Hey, Menger! Oh, gak apa-apa lah. Singular. Ini Pak Pol kemana? Oh, itu dia. Ada halo Pak Pol. Halo Pak Pol. Sini Pak Pol. Sini. Ow. Si Papol, sini Papol. Papol, sini, kesini. Ayo kesini. Papol. Papol. Haha. Aha. Sini samperin lagi. Sini woy. Ah, cupu. Bountiku baru dikit nih. Ah. Ya helah. Ah. Cupu nih. Polisi cupu. Iya nih, terus belum kebuka. Lagi. Wait. If the police were set and tag, we would have to follow high call successfully. Okay. Jangan buru-buru kabur, iya. Salah tadi memang. Sini. Utu. Utu. Ku ajak muter-muter dulu lah. Mari kita berkeliling-keliling kota, Pak Pol. Sini. Aha. Mana nih? Oke. Mereka sudah dapat backup. Sini Papol. Sini. Woi, cepet banget itu, cepet banget. Wih. Sini Papol. Papol, sini. Here we go. Ah, sial gak kena. Oh, kena dong satu. Wow. Oke, di depan ada Des. Halo, Papol. Sini, Papol. Itu ada donat. Papol mau donat gak? Sini. Sini, tak kasih donat, Pak. Woohoo. Sini Pak, tak kasih donat, tak kasih donat Pak, sini Pak. Sini tak kasih donat. Iya, ya enggak apa-apa lah. Sini Pak. Ah, oh, udah dia. Sini. Weh. Kena enggak? Enggak kena. Oh ya udah, taledukin aja lah kalau gitu. Iya. Sini. Boom. Sini. Oke, agak kujauhin dulu. Aku pengen meledukin itu.
sini. Woi, sini woi. Sini. Kena please. Kena mati satu. I need backup. Haha. Wait. Begitu aku kesini. Yes. Meledak mobil papol duar. Hatiku sangat senang. Kok kayaknya aku kayak bocil aku pasti. Mana sih? Oh itu dia. Oh nggak kena. Oh no. Yay. Kena dia ternyata. Ah, dapat lagi. Oh, kesini. Sini Pak Pol, au. Dari donat papel, siap psikotes, hahaha. Begitulah. Sini, papel. Woohoo! Okay. I need. Mari kita ke. Yay! Ha! Wow, langsung. That chump Sonny is looking for a run. He's still pretty fresh on the blacklist, so now's your chance. Kira polisi dimakan polisi, yoi, nice. Okay. Wait, kita ke ini dulu. Save files dulu. Kurahan Lord Kayu, what? Save dulu. Yeah, blacklist. Oh, udah semua. Bounty-ku langsung segitu dong. Challenge rival. Ya, auto save matiin ya. Ya, aku nggak bisa ke setting tadi. Aku ntar aku matiin ini in game-nya. Asik.
Sumpah nggak ada platnya. Takol bagi kocap. Nah, baru ada di sini soalnya. Off. Bentar ya, auto save off. Geber. Yay, perfect launch. Woo. Sini mah. Eh buset, rubber bandingnya Sasuke. Aduh, taksi, taksi. Taksi nggak di sini, nggak di underground 2, sama aja. Hey, hadoh, sialan, sialan. Oh, sirkuit. Astaga. Menggir kalau, menggir kalau, menggir, os. Ya pun, pain sangat. Ya udahlah, dua lap ini. Obat lagi. Ini mah restart. Tuh kan giliran aku di belakang, trafiknya nggak rame loh. Tuh. Seramai tadi trafiknya. Udah restart lah, restart. Persulit juara 1, mempermudah juara 2. Makanya masih ngeraba-raba nih buat perfect launch. Jadi jago dia. Jadi jauh. Up up. Neng. Astaga. Ya ampun. Oleng, 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 au, li.
licin, licinnya ya ampun. Hados. Astaga. Ya dia nggak nabrak, sial. Aduh. Oke. Minggir. Ini berarti riket ini. Giliran tadi aku jauh depan gitu ya, dikasih taksi mulu. Sekarang aku samping-sampingan sama si Sony, trafiknya adem ayem. Riget ini. Sialan emang. Sony-nya jauh, trafiknya rame nih. Emang nyebelin. Buset dah. Astaga. Kan si Sony udah mau nyusul kan. Astaga nih, nih giliran si Sony deket nih, trafiknya mulus ini. Olengan, oleng. Saya dapat gas. Sama Razor juga, iya emang. Oh. Berarti wait. Nanti kalau ngulang aku harus ini kah? Harus balapan ngulang dong. Terus ngulang balapan dong. Berarti ya dah lah. Nah, itu tadi bisa pakai speed breaker. Minggir enggak lo? Minggir. Ada shortcut. Bukan si Sony lewat shortcut. Nah, aku juga bisa. Emang lu doang enggak bisa? Ya belokan tajam. Ya ada yang namanya rem, tapi remnya tuh ini banget. Beda sama
Ya, dia lewat shortcut dong. Sial. Eh, shortcut ternyata. Tungguan. Pemnya sangat-sangat. Awas, ini dia lewat shortcut lagi nih. Tidak bisa karena aku juga lewat shortcut. Hehehehe. Hehehe. Pakai mundur ya, emang agak ngin ngaduk nganu berarti. Divide. Markers. Gacha momen nih. Cap, cip, cup. Ini deh. Mobil bis. Mobil! Wuh! Dapet! Taz. Wuhuu! Ikuso, dapet. Aduh. Aku takut ya. BGM-nya tadi tuh aku kenal lagu apa ya? Lagu Avengers Sevenfold gak sih? Oh no. Ah, ya udahlah nanti tinggal nge-mute aja. Yeah. Ya, nanti paling aku tinggal nge-mute. Dan nge-mute time. Oh. Ntar ya, ya paling tinggal mute aja sih. Oh ya, auto save-nya. You want to, yeah. Soalnya sebenarnya, sebenarnya nih audio, musik tuh udah aku matiin, tuh. Interactive music lupa aku matiin deh. Oh, yaudahlah. Interactive musicnya lupa aku matiin dong. Ya udah ntar paling. Car select, yeah. Haha.
itu semua lagunya tuh udah aku matiin. Jadi sebelum aku stream tuh aku udah masuk ke gamenya duluan, nyobain sambil mati-matiin BGM ya. Itu tadi ada yang belum ku matiin. Ya cuma 10. Biasanya tetap kena sih. Enggak tahu, Deng. Ya paling nanti ku mute manual gitu. Oke, sirkuit. Kuda main. Oh, tinggal 30 menit lagi. Nitro tuh di blacklist berapa sih? Iya. Weh. Ya ampun. Udah unlock seharusnya. Oh oke, okay. Nanti ku cek deh ke ini store-nya. Susu lagi kan. Oh itu yang roket-roketan. Woi. Oleng kapten. Timbis segini aku upgrade. Hah? Baru blacklist 15? Galap, oke. Oke, lawan arus aja lah. Set. Dikit terlalu OP. Sasuga mobil pos. Ini gara-gara lewat shortcut ini sih. See.
belum ada nitro. Korsa sih, iya sih rasanya. Rosa District. Apa nih? Rogue. Oh! It's Raj. If you need any parts, you got enough for a new ride. Okay. Thank you. Shop di sini. Ha, baru finish, kasihan. Kasihan. Mari kita jajan. Oke. Okay. Was polisi. Performance. Oh, suspension. Suspension. Duh, duitnya itu banget. Berapa? 4.000. Terus itu aja. Duitnya totos. Single save. Sprint. Dua ribu. Sirkuit dulu deh. Enggak, ini dulu aja. Pada minggir. Oke. Sip. Mantap. Mantap. Ada gazebo tadi. Oh, ada shortcut. Oke. Tapi jelek sih itu shortcutnya. Jadi untung aku nggak ngambil shortcutnya. Ada shortcut. Kan bener ada shortcut. Yay. Shortcutnya bagus.
sialan. Sembilan dua, sembilan tiga. Oke, di depan. Sudah ada di depan. Yeay. Apa nih? Hey, when you're being chased by the 5-0, take a look at your map. You'll see a bunch of icons. Okay. These are structures you can use to shake the cops off your back. You just smash into them, instant pursuit breaker moment. If the cops aren't damaged, they'll probably stop to render assistance. Trust me, they work. Okay. Next. Dururururu. Oke, kalau minuman ya. Iya, kita sepemikiran. Ya, gagal. Ah. Gagal lagi. Oh, apalah. Ini kenapa pakai? Wah, dia pakai golf juga. Oke, harusnya shortcut. Oh no, enggak ada shortcut. Kepental dong. Sial. Ikutan ke itu juga. Bontot pula. Oke. Oke. Sip, mantap. Oke. Gimana ini, gimana ini, gimana ini, gimana? Weh, weh. Weh, weh. Wait, namanya tackle. Tadi ngerendernya enggak itu. Iya. Aduh. Papol moment. Ya ampun, aku kenapa sih itunya? Iya, alah. Udah sial lah, ini sial banget dah. Aduh, 91. Dah, restart. Bukan masalah remnya BTW. Tapi ininya enggak kelihatan gitu loh. Sama apa ya? Ya gitu, intinya begitu. Ah.
mobilnya tuh kalau ngerem juga aku dilema. Nah kan oleng kan. Aduh. Kalau ngerem tuh dilema karena langsung cut, langsung gitu, nggak jadi nggak bisa di tap gitu loh. Atau mungkin sticknya ya, nyalain stick lagi kan. Nah. Gak kelihatan. Nah, di sini nih. Gak kelihatan sumpah kalau itu ada itu. Nyebelin sumpah. Gak kelihatan itunya. Makanya agak gitu. Astaga, taksi. Ah. Aduh, oleng. Halah. Dispatch Bravo 32. Show me 1096 with multiple speeders. Details when you're ready. Vehicle is a white Volkswagen. Speeds in excess of 120. Lah, menang. Gak ngerem tapi pas belok gas lepas. Emang gitu. Gue emang gitu mainnya dari tadi. Lumayan lah. Sini lo. Sini. Yes, kena. Hah? Kena banyak lagi. Sasuga kena banyak dong. Ah, sial. Dia datang dari mana? Nggak kena dong. Aduh. Ah, sial. Keep this guy in sight. I might have lost him. Stand by. I lost the vehicle. So, set up a 1083. Coming in, be advised. Vehicle was southbound on Stadium Boulevard. I have a go to set up a containment. Switch yes. Over to attack 3. Hey, what's up? It's Mia. Looks like Razor's keeping tabs on you. I guess he never figured he'd see you again. Nice run. All right, here's the deal. Razor's left the borough. He's racing in Rockport. To get to him, you gotta go through the ranks of the blacklist and clean out each area. There's three areas known as boroughs.
This here is Rosewood. Camden Beach is on the coast, and Rockport is right after it. Unless you have enough rep, you can't get into the next level of racing. To do that, you gotta win. Okay. What, total bounty-nya udah? Wow! Milestone-nya udah selesai dong. Buset. Balapan dulu dah. Ini dulu. Yes. Polisi badak. Yay. Ini oh knockout. Kenapa jadi pada jago gitu? Kenapa dia jauh? Sialan, sialan. Oh, kasihan. Oh, oke. Okay. Ada shortcut tapi shortcutnya tidak menguntungkan. Jadi untung aja nggak aku ambil. Oh, almost. Bebek. Mobil Sony, yoi mobil Sony. Taksi lagi. Okay. Okay, Dark X. itu jadi gelap atau enggak? Kadang menyesatkan, yoi, betul sekali kan. True mint. Woohoo!
Yay! We're receiving numerous reports of a tentative suspect heading south on Stadium Boulevard. Can I get a unit started on this? Any more details there? Okay. Penting udah ke safe. Ah, itu nanti. Ini aja dulu. Sini karena aku perfect launch aja. Oh. Oh, John. Licin. Mulai pada ngejar. Hahaha. Tapi mereka tidak akan bisa mengejar kok. Oke. Last. Tadi pakai acara oleng. Oh. Aduh, licin. Iya. Astaga. Hah? Kayak acara nabrak. Oh, taksi. Astaga, ingin mulai nih. Mulai nih. Oke. Sip. Wow. Yay. Oh, udah jam 4.
waktu balapan lagi enggak ya? Tanggung sih sore-sore. Eh, udah jam 4 ya. Tanggung sih ini satu balapan lagi. Satu lagi deh. Tollbooth racing is our way of proving your actual run times. Pilih habis kah? Ini masalah ini kan aku main dari PS2 langsung kan. Takutnya kalau misalkan lebih dari ya telat. Kalau lebih dari 2 jam takutnya lama-lama meleduk PS-nya, soalnya seminggu ini kan aku main PS2 terus gitu. Dan ingatlah ini barang tua. Jadi harus berhati-hati. Kalau ini mainnya di PC mah ya aku mah gas-gas aja gitu. Besok. Cuma masalahnya ini mainnya di PS2-nya langsung, hardware-nya gak kuat. PS2 Marathon lah, minggu ini aku PS2 Marathon BTW. Minggu ini kan full aku pakai PS2 semua. Finish. Hey. What? Maraton 24 jam. Aduh, gimana? Hah? Lucu sekali. Kan tadi aku udah bilang. Aku takut PS-nya meleduk, udah. Jam. Anda mau tanggung jawab kalau PS ku meleduk. Dan kalau PS2 aku meleduk, aku nggak bisa main PS lagi. Langsung hilang dong. Lo PS2 nggak kuat. Logikanya begini. Logikanya begini ya, Bang. Ini PS2 umurnya udah 22 tahunan ya. Udah tua lah. Pertama, cantik kan? Tua. Pertama tua. Yang kedua, kok rusak? Enggak ada tempat servis resminya. Sedangkan kalau misalkan servis ke tempat servis PS yang gitu, takutnya ada yang dipretelin begitu. Iya. Gitu ya, kuat mah kuat aja, cuma meleduk gitu. Gak masalahnya takutnya gitu. Aku nggak tahu kapasitasnya segimana ini, cuma kalau dipaksain ya kalau rusak ya udah aku nggak punya lagi gitu. Masalahnya ini PS aku nggak, ini kemarin aja aku cuma nemu hoki itu juga, cuma nemu satu ini aja gitu.
kalau aku harus nyari lagi, ya aku nggak tahu harus nyari di mana. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sip. Matikan saja. Astaga, ada lagi yang pakai emu. Ya ampun. Hadah. Baca deskripsi, Bang. Hampir nyebut aku. Hampir nyebut aku. Kalau main bola kuat. Bukan tergantung game. Gak tergantung game. Kuat atau enggaknya. Ya, ini mah emang karena udah tua aja deh. Aku gak berani mainnya lama-lama. Udah, itu. Mau main game apapun, tetap. Nah, masalahnya gini. Aku main minggu ini tuh dipakai terus. Jadi takutnya, gitulah. Ya kan? Tuh kan ada banyak sih PS2 aja. Tapi iya, udah di jailbreak. Ya aku mah nggak pakai yang begituan, aku mah pakai yang ori bener-bener yang belum dimod. But. Hah? Emu? Ini PS2 beneran? Ini PS2 beneran? Aku nggak pakai emu. Kalau mau main aman, ya. Dah lah, capek aku. Iya, oke. Masa aku harus bikin seminar lagi sih? Noemu. Tuh. PS beneran aku, PS beneran ini. Eh, apa nih? Standar aja lah. Maksudnya biar aman, berisik. Oke, nih ya, nih ku kasih tahu lagi. Emulator softwarenya legal. Cuma buat ngejalanin softwarenya itu butuh yang namanya BIOS. BIOS itu BIOSnya itu yang punya copyright. Nah, kalau misalkan BIOSnya download itu sama aja ilegal. Itu berarti aku ngebajak PS. Kalau misalkan ngedump dari PS2-nya, PS2-nya harus dimod dulu gitu, baru aku bisa ngambil si BIOSnya. Dan kalau misalkan aku mau pakai emulator, itu tidak akan apa ya? Ya aku nggak bakal bisa bilang ini aku ngedump sendiri, aku apa ya, omonganku tuh nggak bakal valid kayak gitu karena nggak bisa dibuktiin. Jadi nah, terus terakhir, kalau pakai emu itu nggak stabil. Dah, selesai. Ya gitu intinya. Terus ini karena aku ini buat commercial use, karena aku commercial use, I won't do that. Aku gak bakal ngedump si BIOSku ini buat aku main di emulator, gak bakal. Karena aku commercial use, bukan personal use ya. Kalau misalkan kamu mau personal use, mau ngedump BIOS PS2-mu dari PS2-mu sendiri, ya udah monggo gitu. Tapi dosa tanggung sendiri gitu. Cuma kalau aku ini buat commercial use gitu. Versi PC sekalian, gak dapet. Gak punya aku. Oke, kalau misalkan mau cari PS, apa sih, versi PC aku, berarti aku harus beli CD room dulu. Download aja kak, ilegal. Ya, Most Wanted sama Underground tuh ada versi PC-nya. Cuma kalau versi PC, aku malah gak nemu gitu. Aku nemunya versi PS. Originalnya ya. Kalau misalkan mau cari, iya, versi Tani banyak gitu, cuma
Tidak baik, bosku. Jadi ini pakai semacam ya. Betul sekali. Ini aku pakai, ini aku disambunginnya ya dari PS. Set. Dari PS ini aku nggak pakai kabel. Nggak pakai kabel sinemanya. Aku nggak pakai kabel yang tiga itu loh. Jadi itu kabelnya aku simpen. Jadi dari PS output videonya tuh aku langsung pakai converter namanya PS22 HDMI, pakai itu. Nah, dari PS22 HDMI aku pakai kabel HDMI. Tek kabel HDMI-nya aku masukin ke capture card aku masukin ke PC. Dah, gitu. Ya. Astaga, apa lagi ini? Alah. Ya ampun, sampai ada bot dong. Itu enggak mau, itu udah dibong. PC-nya bisa mod macam-macam sih, tapi aku lebih mendingan PS2-nya langsung ada PS PC-nya udah lah. Biar gak dibilang emo ke B report. Mod haram des. Modification itu sebenarnya tergantung developernya. Cuma sebenarnya tergantung developernya. Ini. Cuma gini. Pertama tergantung developer, kedua tergantung yang buat modnya. Kalau misalkan Misalkan si developer gamenya, oh kami anti mod. Ini ya macam GTA, GTA series, GTA series, mereka kan anti mod aslinya ya, ya you know lah apa kasusnya. Ya udah haram, udah. Kalau misalkan developernya, oh monggo boleh aja pakai mod. Cuma, gini ya, ini mah gini aja. Apa ya? Ya. Gimana ya? Gimana ya jelasinnya? Oke, intinya aku enggak bakal mau pakai mod sama sekali. Udah, itu. Titik. Masalah gini, aku enggak tahu itu developernya enggak boleh pakai mod atau enggak. Mager juga kan harus nanya satu-satu, boleh pakai mod enggak? Boleh pakai mod enggak? Enggak. Gak, maksudnya gini, kalau misalkan aku satu game aja pakai mod, nanti di game lain, kau pakai mod dong, kau pakai mod dong, males. Itu. Iya, itu. Terus mod tuh ini. Nih ya, bayangin gini. Kalian bikin mod gratis nih. Kalian bikin mod capek-capek, terus tiba-tiba dipakai orang buat cari duit. Nah, Gimana? Ya mungkin ada yang ikhlas, oh iya gak apa-apa pakai aja. Terus ada yang, dih, kok gitu? Nah gitu. Jadi ya mending gak usah gitu, gak usah sekalian. Intinya ya buat. Oh iya PS-nya lupa dikumatiin dong. Nah, itu dia kalau misalkan asetnya nyolong dari tempat lain, betul sekali kita nggak tahu dia asetnya dari mana nih contohnya nih ya. Contohnya. ETS aja nih ya. Kenapa aku nggak mau pakai ETS? Kenapa ETS aku anti mod meskipun kalau menurut kalian itu sebenarnya developer nggak bolehin pakai mod. Entar aku ganti ke sini dulu. Entar tungguin dulu speed. Nyom. Sukan harinya kena virus. Oi, matiin ini dulu.
Nah ini ya, nih misalkan nih ITS nih, contohnya ITS. Kita misalkan mau pakai mod nih ya. Misalkan mod Pantura nih yang ngetrend. Nah gini masalahnya, etikanya adalah kita nggak tahu itu dia bikin mod itu kan yang Indonesia banget, berarti dia ngambilnya ngambil logo-logo lain dong, misalkan SPBU atau tiba-tiba ada Makdi atau tiba-tiba ada warung pecel lele siapa gitu. Nah kita nggak tahu itu asetnya dari mana gitu, apakah halal atau haram yang gitu. Ya masalahnya ya kalau pakai mah pakai aja ya, tapi nanti kalau diciduk ya udah wassalam, meninggal. Oh kan ada yang tuh one bervirus. Eh iya kah? Iya. Iya, gak masalahnya ya. Gini loh. Coba deh bedain commercial use sama personal use gitu. Aku jatuhnya commercial use. Ya. Aku jatuhnya commercial use. Meskipun aku tidak dapat duit dari situ, tapi tetap aku mendapatkan popularitas dari situ gitu. Naiknya gara-gara itu. Tetap aja commercial use. Kalau personal use, kamu benar-benar main buat diri sendiri gitu. Buat kamu diri sendiri, udah. Kalau stream non-monetized, enggak, sama aja. Maksudku, nih misalkan. Oh, aku main ETS, terus pakai mod Pantura. Wow, tapi enggak tapi non-monetized. Aku enggak nyalain dono segala macam. Tapi itu emang aku tidak mendapatkan duit. Cuma aku mendapatkan popularitas. Ah, itu dia. Begitu. Jadi ya sama-sama aja. Begitu. Jadi pakai mod, siapa tahu dia yang share mod nyelipin file virus. Nah, itu dia makanya. Begitulah. Minum dulu. Ya aku lapar juga. Ya, jadi buat kalian ya, tolonglah, jangan minta mod lagi gitu. Muka aku, muka liver lain, janganlah. Marah-marah pula ya. Mungkin kalau liver lain karena jarang kali, ya, kalau karena jarang dimintain, kakak pakai mod ini, pakai mod itu, mungkin mereka masih bisa nahan gitu, masih bisa menahan. Kalau aku mah udah sering, jadi kayak udah gedek gitu loh. Ah, itu lagi pertanyaannya. Itu maksud aku, harusnya mau pakai iPhone boleh. Mereka menjadi jadi ya, kayak udah bosan. Bukan udah bosan lagi, buset, udah kayak dahlah. Sejujurnya aku di awal-awal tuh diem tuh karena aku udah pengen nyebut, ya ampun. Ya sebenarnya gimana ya, sebenarnya ya aku sebenarnya paham kenapa masih banyak orang random gitu yang terutama yang baru datang ke streamku dan tidak terbiasa menonton live for Niji Sanji ID gitu. Ya aku paham mereka suka bilang gitu, kak pakai mod ini, pakai mod itu dong, kak minimal ini DM-mu ya. Aku paham soalnya ya. Gimana ya, streamer pada umumnya ya mungkin, aku nggak tahu ya, mungkin ya ada mungkin streamer yang biasa mereka tonton tuh ya suka pakai mod ya, kalau streamer ya suka pakai mod, terus suka pakai emulator, makanya pas datang ke aku ya, makanya mereka mewajarkan hal yang begitu gitu. Ya masalahnya gini, suatu apa ya, mayoritas itu biasanya dianggap benar. Iya, yeah. Kayak misalkan nih ya, mayoritas orang main ETS pakai mod, berarti orang-orang yang nonton bakal, oh ini mah wajar gitu, oh ini nggak apa-apa harusnya gini gitu, padahal nggak gitu konsepnya.
ya kan, mod itu gitu. Nah, mengajarkan yang salah ya, karena mayoritasnya begitu ya kan, ya kan, biasanya begitu konsepnya, mayoritas itu yang benar gitu. Kita tidak melihat itu berlaku di konsep itu, berlaku di semua konsep begitu ya. Iya, jadi sebenarnya wajar orang yang baru pertama kali datang ke streamku tiba-tiba nanya mau lagi ya itu, karena mayoritas streamer di luar sana yang Indo ya, streamer yang luar juga ada sih. Iya, ya intinya streamer di luar sana ya itu mah mereka apa sih namanya? Mereka banyak yang main pakai emulator, main pakai mod, dan tentunya nggak tahu gitu kalau itu emulatornya, maksudnya orang yang nggak pernah main emulator nggak bakal tahu kalau misalkan main emulator itu butuh BIOS. Dari seseorang sih, sabar sih, nanti nggak disayang Artu loh, tetap oh tidak bisa Artu tersayang aku. Nah ya kalau mereka bisa pakai mod, kok di sini nggak pakai? Nah itu dia, itu makanya karena mayoritas begitu. Ya yang barusan disebut-sebut tuh pakai mod, hampir full mod. Hei, ya kah? Ya kan, mulai buaya, mulai. Begitu. Ya, itu sebenarnya itu mah, ini mah problemnya adalah bagaimana aku mengontrol emosi. Hahaha. Begitu loh. Jadi aku menjelaskan banyak. Terus suka musik, ha? Oh, tidak ada. Begitu. Ingatlah ya. Ya emang sih di Indo gak ngerti, banyak yang gak ngerti commercial use, personal use sih. Kalau memang tidak nyemplung gitu, tidak nyemplung di dunia situ. Aku bilang mulai tadi buat kamu sih, gimana? Menempa mental yoi. Aku pas makan deh. Kan dulu bareng gak mau sampai puluhan tahun dengan kamu ngomel. Mimpi kamu, bangun. Tidak, masih banyak yang punya mental. Kalau ada yang gratis, kalau ada yang gratis dan menguntungkan, kenapa tidak? Lebih tepatnya tidak ada edukasi. Kurang edukasi soal pembajakan. Iya, kurang edukasi, jadinya orang-orang nggak sadar. Dan kan karena mayoritas ini aja kayak di lampu merah ya, kayak di jalan lampu merah di Indonesia, nerobos lampu merah itu hal yang wajar karena banyak yang kayak gitu. Iya tuh ya, bilang itu tadi mayoritas, the power of mayoritas. Gitu. Apa tuh? Udah marah-marahnya sih, aku yakin entar kita semua denger. Kaset aja dibajak. Iya, begitulah. Tapi di lapangan malah nemu orang yang gak bertani malah dihujat sombong, sedih. Malah banyak orang, ya kan? Ya gitu. Ya karena di Indonesia sendiri kurang edukasi soal pembajakan, soal mana ini. Ya
gini loh. Temanku bahkan dia nggak tahu kalau misalkan harga software aslinya tuh bisa berjuta-juta. Dia nggak tahu bahkan. Iya. Yeah. Teman-temanku ada lah aku punya teman gitu. Dia bahkan nggak tahu harga software itu aslinya tuh segitu. Dia taunya oh yang penting gua beli, yang penting gua beli di abang-abang kaset gocapan gitu 50 ribuan. Ya itu mah kan yang hasil tani gitu, yang tani tapi dimasukin ke DVD aja. Iya banyak kok. Aku yakin nih, aku yakin orang-orang yang awam teknologi, maksudku yang awam yang gini lah. Kan kalau misalkan kita-kita mah udah biasa ya, software, beli bla bla bla, kita mah udah ngerti gitu. Yang original tuh segini harganya bla 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 bla, kita udah ngerti gitu. Mungkin kalau misalkan orang-orang teman-teman kita yang kerjaannya bukan depan PC, kayak mereka cuma pakai office doang gitu, atau ya gitulah intinya yang agak-agak kaptek, yang tidak melek teknologi gitu, ya mereka nggak bakal tahu gitu. Jangan bayar membajak. Ya gini karena saya diambil istri, buset. Wajib tuh masuk jadi edukasi di pelajaran sekolah. Iya sih, emang harusnya gitu soal pembajakan. Ya kan kayak ini kan yang kemarin. Kalau masalah copyright aku udah paham jelas. Ya kan itu kamu, kayaknya kamu anak hukum ya. Kalau ada yang bukan anak hukum kita nggak ada tuh yang begitu-begituan. Gak sih, harusnya yang tentang pembajakan yang gitu-gitu itu tuh harusnya pas dari zaman sekolah, bukan zaman kuliah sih menurutku. Ya kan, nah iya benar, bisa open source ada banyak gitu, cuma yang terkenalnya berbayar gitu. Gitu, emang harusnya masuk ke sistem pendidikan, asik di sekolah ya, asik ngomongin pendidikan ya. Nggak sih, abstain nih buat, ya, sama sih. Sama sih. Ya gimana, ya. Ya emang itu, emang karena di negara kita ini tani bertani itu sudah hal yang mayoritas, yang wajar gitu, jadi itu mah tidak aneh gitu. Jadi iya, bahkan sampai guru pun ya bisa aja gitu, karena mungkin nggak ngerti. Iya nggak ngerti. Oh copyright, oh bagus deh, hak intelektual. Sayangnya pada zamanku tidak ada. Oh, copyright. Sekarang udah banyak. Aduh, oh, bagus. Di sekolah diajarin bajak software haram. True, aku relate. Tapi gurunya pakai software bajakan juga buat ngajarin animasi terus ini jangan dikasih budget. Ya, relate. Gimana mau dibahas sekolah sih, uang kadang sekolahnya uang sekolahnya aja kadang petani. Ya itu dia, makanya mental ya dari atasnya juga sih sebenarnya. Ya kalau udah ketahuan copyright bisa-bisa kena penjara atau suruh bayar. Itu pernah masuk. Oh iya, hak intelektual. Aku lupa des. Aku nggak ingat sih soal ini, soalnya aku ya gitu loh, aku juga baru ngerti tuh ini pas yang aku tuh baru ngerti itu kapan ya, pas udah mulai intens pakai PC dan segala macam cari-cari harga, terus oh ternyata mahal lah gitu. Ya, nggak tegas aja.
negara agraris. Terus sih, terus sih. Iya. Yeah. Negara agraris ya enggak ironi sih ya. Ya kita negara agraris makanya banyak petani. Banyak yang bertani. Ya gimana ya? Ya intinya mah kita harus memulai dari diri kita sendiri gitu. Kalau bisa jangan bertani lah. Iya. Ini beda dimensi. Pikiran om sawit. Ya gitu. Terus kayaknya aku harus handsome deh. Enstrim. Personality industry industry 4.0 pakai bajakan. Let's go. Gimana? Iya. Yeah. Aku keringet. Oco aja deh. Iya. Yeah. Wait. Sial. Kena karma aku. Okay, Otsu. Otsu. Okay, intinya itu ya. Aku tidak akan pernah pakai mod. Dan pakai emulator. Bukan enggak ini mah bukan emosi, bukan emosi. Tenang aja. Enggak. Enggak. Oke. Okay. Atsu. Bang tambah feelingnya. Tambah feelingnya saja. Haha.